Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. حاضرين جماعة جمعة يعني مليكن الله سبحانه وتعالى. Ada sebagian orang berpikir bahwa manusia ini kalau cukup kebutuhan materinya dia akan bahagia. Punya pekerjaan, punya rumah, punya istri dan anak, punya kendaraan, punya simpanan, maka dia pasti bahagia. Apa yang terjadi? Ternyata di kota-kota besar di negara maju seperti Jepang dan Korea ada satu yang melanda manusia, keputusasaan, kesepian. Walaupun uangnya banyak, walaupun hartanya berlimpah, walaupun rumahnya bagus, walaupun kendaraannya mewah. Sebab apa? Sebab di dalam diri manusia ada jiwa, ada roh. Ada sesuatu yang kesepian, kesunyian, karena jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Penderitaan manusia modern adalah berakhir dengan bunuh diri. Kecemasan, ketakutan, kengerian, kegalauan, akhirnya datanglah penyakit-penyakit fisik. Karena stres, depresi, suntuk, lari ke narkoba, lari ke khamar untuk mencari ketenangan, mendengarkan musik-musik yang diharamkan Allah karena ingin mencari ketenangan. Puncaknya datanglah penyakit-penyakit karena terlalu stres dengan pekerjaan, naik gula darah, naik asam lambung, tekanan darah tidak normal, tekanan jantung tidak normal, mati. Semua kita akan mati. Kita tidak pernah khawatir dengan kematian karena resiko hidup adalah mati. Yang kita tidak inginkan adalah mati dalam penderitaan. Kita selalu berdoa kepada Allah, kalaupun mati, matilah dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Ini membuktikan janji Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Duribat alaihi mudhillatu aynama suqifu. Manusia akan senantiasa dihinakan, direndahkan dimanapun mereka berada, illa kecuali bihablim minallah, kecuali orang yang menjalin hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang menjalin hubungan dengan Allah, kalau dia miskin, dia tidak putus asa. Kalau dia kaya, dia tidak akan sombong, karena dia tahu kemiskinannya adalah ujian, kekayaannya adalah juga ujian. Wa balawnahum bil hasanat wasayyiat, kami uji manusia itu dengan hasanat, dengan yang menyenangkan, dengan yang baik-baik. Harta ujian, kekuasaan ujian, menjadi pejabat ujian, menjadi orang kaya ujian, menjadi orang terkenal ujian. Kalau dia bertuhan, saat miskin dia yakin ada Allah yang menolong dia. Saat dia kaya, dia tidak angkuh, karena dia tahu kekayaan itu hanyalah pinjaman dari Allah. Orang yang tidak bertuhan, kalau dia miskin dia akan stres, dia akan depresi, dia akan putus asa. Kalau dia kaya dia akan sombong, dia akan angkuh seperti Qarun
Kalau dia berkuasa, dia akan angkuh seperti Fir'aun. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dzalikal kitab, itulah Al-Quran. La raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan, menjadi petunjuk hidayah. Lil muttaqin, bagi orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran, pada bulan Ramadhan Allah menurunkan Al-Quran. Hudan, menjadi petunjuk. Kalau kita bingung di satu kota, kita bingung kemana arah tujuan, kita mencari petunjuk. Kalau petunjuk jalan tidak nampak, kita akan gunakan Google Map. Walaupun tidak selamanya dia menunjukkan jalan yang benar, tapi setidaknya manusia sudah berusaha. Bagaimana dengan kehidupan yang menyesatkan dan menyesakkan ini? Apa petunjuknya? Petunjuknya tidak lain adalah Al-Quran. Tapi Al-Quran kata-kata yang ditulis di atas kertas, tidak ada yang bisa menjelaskannya. Dia adalah kalimat yang tersusun indah, tertulis di pena. Pena menulis di atas kertas. Maka Allah mengirimkan seorang yang menjelaskan isinya. Wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan Al-Qur'an kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litubayyana linnas, supaya kau jelaskan isinya. Setelah Nabi meninggal, siapa lagi yang menjelaskannya? Al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Dulu sekitar 30 tahun yang lalu, orang berkata bahwa nanti tahun 2000 manusia akan kacau balau. Ada yang namanya internet, anak-anak muda akan rusak, kepalanya dihancurkan dengan internet, masuk ke dalam rumah, masuk dalam kamar. Sekarang sudah 2023, apa yang terjadi? Anak-anak muda masih tetap sholat ke masjid, anak muda masih tetap istiqomah, bahkan ada gerakan pemuda hijrah, biker subuhan, anak-anak muda yang bergerak di bidang ekonomi keumatan. Mana kekhawatiran orang masa lalu? Mengapa anak muda tahun ini masih tetap sholat berjamaah, masih tetap lomba tahfiz Quran, rumah-rumah Quran bertebaran, pondok tahfiz Quran berserakan, musabaqah tilawatil Quran, tahfiz Quran, tahsin Al-Quran, semua ada di atas muka bumi Allah. Itu menunjukkan ketakutan, kecemasan yang terlalu berlebihan juga tidak baik. Tapi jangan lupa, karena ketakutan dan kecemasan itulah orang tua memasukkan anaknya sekolah agama. Anaknya bisa jadi tentara, jadi polisi, pengacara, dokter spesialis. Dunianya dapat bekerja, pegawai, swasta, pengusaha, ada gaji, menikah, punya rumah, kendaraan. Tapi jangan sampai hatinya hampa dan kosong. Dia tetap mengangkatkan tangan kepada Allah. Jabatannya tidak besar, yang besar itu Allahu Akbar. Hartanya tidak besar, yang maha besar itu hanya Allahu Akbar Kabira. Kalau kebetulan posisinya baik, jadi direktur, jadi kepala kantor, jadi kepala dinas, jadi kepala daerah, dipuji-puji orang, dia tidak mabuk dengan pujian, karena dia selalu mengucapkan walhamdulillahi katsira. Yang layak dipuji hanya Allah subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia dikatakan orang, kamu suci, kamu bersih, dia sadar dirinya banyak silap, banyak salat, banyak dosa. Dia mengatakan wa subhanallahi bukrata wa asila. Karena itulah bacaan yang diajarkan oleh sahabat Nabi, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Sahabat membaca doa itu. Selesai salat, Nabi bertanya, "Manil qa'il?" Siapa yang membaca doa itu tadi? Sahabat menjawab, "Ana, saya yang membacanya ya Rasulullah." Kata Nabi, "Futihat abwabus sama, terbuka pintu-pintu langit karena doa yang engkau baca." Lalu kemudian sahabat Nabi bernama Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab, mendengar hadis ini mengatakan, "Sejak mendengar hadis ini, aku tidak pernah meninggalkan doa Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila." Sahabat membacanya disetujui Nabi. Nabi membenarkannya, diamalkan sahabat. Sahabat meriwayatkannya, dilanjutkan tabi'in, sampai kepada imam-imam mazhab, sampai kepada murid-murid mereka, sampai ke guru mengaji mereka, sampai ke kita. Dan kita akan melanjutkannya ke anak-anak muda
pelanjut tongkat estafet pejuang bangsa. Mereka akan menjadi pejuang, mereka melanjutkannya ke istri dan anak mereka sampai hari kiamat. Inilah Islam. Islam tidak hanya memandang kehebatan benda materi. Berapa banyak istana-istana masa lalu di zamannya adalah tempat yang paling megah mewah, hari ini hanya menjadi rumah-rumah kayu yang lapuk. Tempat-tempat yang hebat di masanya tumbang. Siapa yang kekal abadi? Yang kekal abadi adalah ajaran Islam yang disampaikan oleh para guru-guru kita di masa lalu. Sampai hari ini masih dikenang namanya, diabadikan sebagai nama universitas, dibagikan sebagai nama pesantren. Manusia beramal tidak pernah ingin dikenang namanya, orang lain yang mengingatnya. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Tinggalkanlah nama yang baik-baik, nama kehebatan. Berapa banyak artis, berapa banyak pejabat, berapa banyak orang kaya hilang. Kalau ada orang kaya, namanya akan dihilangkan oleh orang yang lebih kaya. Kalau ada artis terkenal, namanya akan hilang dengan orang yang muncul lebih terkenal darinya. Tapi yang tidak hilang adalah catatan malaikat. Orang yang dekat dengan Allah tidak mudah dia berputus asa, karena semuanya sudah diserahkan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang yang merasa dirinya tinggi, kalau dia melihat ada orang yang lebih tinggi, dia susah hati. Orang beriman tidak pernah merasa tinggi, karena yang paling tinggi Allah. Dia tempelkan keningnya ke lantai, lalu dia katakan subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbi, Tuhanku a'la, yang maha tinggi. Dialah yang paling tinggi. Aku rendah, aku tidak ada apa-apanya. Aku lebih rendah daripada debu yang menempel di sendal ashabul kahfi. Innahum fitsyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka anak-anak muda yang mempertahankan imannya masuk ke dalam gua, tertidur 309 tahun. Mungkin kita yang hari ini merasa hebat, dipuja dan dipuji, belum senilai dengan debu yang menempel di sendal mereka. Kita tidak pernah merasa diri hebat, kita tidak pernah merasa diri lebih tinggi, lebih mulia. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habatin min khardalin min kibrin, ada sombong walaupun sebesar biji sawi. Kalau kita wariskan Islam ini ke anak-anak kita, mereka tidak akan berebut harta warisan. Mereka tidak terlalu mabuk dengan dunia. Berapa banyak orang meninggalkan tanah, akhirnya anak hanya menjadi tukang jual tanah. Berapa banyak orang meninggalkan harta, anak keturunan menjadi tukang jual harta. Tapi berapa banyak yatim piatu, tidak beribu, tidak berbapak, ayahnya tidak ada, berangkat dari nol, akhirnya menjadi orang yang berhasil. Universitas yang paling berhasil mendidik adalah universitas penderitaan. Biarlah anak-anak itu tinggal di pondok pesantren, sulit tidur, sulit makan, kurang kasih sayang, air matanya meleleh. Dari air mata itu tumbuh benih-benih semangat perjuangan. Anak-anak yang tidak pernah susah, tidak pernah tumbuh perjuangan dalam dirinya, manja, semuanya bersandar kepada orang tua. Ketika orang tua mati, semangatnya pun mati, putus asa. Wariskanlah Islam. Allah tidak pernah menyuruh kita menanamkan Islam ke dalam diri anak-anak kita. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Semua anak yang lahir itu sudah Islam. Lalu yang merubahnya siapa? Fa abawahu, kedua orang tuanya. Yuhawidanihi, merubahnya jadi Yahudi. Ayu nasranihi, merubahnya jadi Nasrani. Ayu majisanihi, merubahnya jadi Majusi. Kenapa orang tua hanya merubahnya jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi? Kenapa tidak ada hadis mengatakan orang tua merubahnya jadi Islam? Karena anak itu sudah Muslim. Anak itu sudah berjanji di hadapan Allah. Saat Allah bertanya kepadanya, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Wahai Ruh, wahai semua anak keturunan Adam, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Semua roh menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Antaqulu yaumal qiyamah, tapi nanti pada hari kiamat mereka akan berkata, inna kunna an hadza ghafilin, kami lalai, kami lupa, kami mabuk, kami sibuk dengan dunia.
tinggalkanlah ilmu. Taraktu fikum amraini. Kutinggalkan pada kamu dua perkara. Intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadillu abada, selamanya kamu tidak akan sesat. Kitab Allah Al-Quran. Masukkan anak kita ke TK, Quran SD, Quran SMP, Quran SMA, Quran menghafal, Quran membaca, Quran mengajarkan Al-Quran, memahami Al-Quran, musabaqah tilawatil Quran. Tapi Al-Quran tidak bisa menjelaskan dirinya. Wasunnati sunnah hadis Rasulullah. Berapa rakaat salat? Zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, 2 rakaat isya berbunyi, 2 rakaat tidak bersuara, subuh ada kunun atau tidak, itu tidak ada dalam Quran. Itu dijelaskan oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tawaf 7 putaran, diawali dari Hajar Aswad, ditutup dengan Hajar Aswad, setelah itu sa'i dari Safa ke Marwah, berlari-lari kecil antara 2 tiang hijau, tidak ada dalam Quran. Itu dijelaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 40 ekor kambing, 1 ekor zakat, 52 kg beras bersih, hitung kalau dia tidak hanya menunggu hujan dari langit 10%, tapi kalau ditanggung biaya operasional oleh petani 5%. Itu hanya ada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pisahkan Al-Qur'an dengan hadis. Jangan sampai dia tidak dibekali pendidikan agama sampai masanya dia haus. Orang yang haus akan meminum air apa saja. Sampai masanya dia akan lapar. Anak-anak yang lapar akan memakan apa saja. Jangan biarkan akidahnya kering. Jangan biarkan keyakinannya kosong. Seandainya dia menyasar, salah jalan, dia akan tahu kembali pulang. Karena dia tahu jalan kebenaran. Karena dia sudah disekolahkan agama. Alastu bi rabbikum, kata Nabi Ya'qub. Kalau aku mati nanti, ma ta'buduna min ba'di, kata Nabi Ya'qub. Apa yang akan kalian sembah sesudah aku mati? Masalah makannya Allah menjamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Segala yang melata di atas muka bumi ini dijamin Allah rezekinya. Tinggalkan keterampilan. Jangan tinggalkan ikan, tinggalkan mata kail pancing. Kalau ditinggalkan ikan, ikan habis, dia akan mencari. Tapi kalau ditinggalkan mata kail pancing, dia akan memancing. Dia akan mendapatkan ikan yang baru. Boleh jadi hasil dari pancingannya dia akan membeli pancing yang baru. Usahanya akan maju. Dan kalau dia kaya, dia akan membangun masjid, membangun pondok pesantren, mengalir pahalanya. Meninggalkan harta baik, tidak salah. Tidak boleh meninggalkan semua harta lalu tidak ada satu pun yang diwariskan. Antada awarasataka agniya, kau tinggalkan anak harta warisanmu dalam keadaan mampu, khairun, lebih baik. Min antada agum alatan, daripada kau tinggalkan mereka miskin, susah melarat, yatakaffafuna 'alan nas, minta-minta. Tinggalkanlah harta warisan untuk modal hidup mereka. Tapi jangan sampai karena ingin meninggalkan harta warisan menghantam halal haram, korupsi, nepotisme, akhirnya harta itu hanya menjadi musibah buat mereka. Kita semua akan mati menghadap Allah. Tinggalkanlah mereka dalam keadaan beriman. Mereka yang dulu saat lahir kita bisikkan la ilaha illallah, kita ingin saat kita pergi meninggalkan mereka, mereka juga lah yang membisikkan ke telinga kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ya rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Ashadu an la ilaha illallah daula sharika lah. Wa ashadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiuhu min khalqihi wa khaliluh. Adda al-amanah wa ballagha al-risalah. Wa nasaha lil-ummah. Wa tarakana ala al-ma'ajjatil bayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa hadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaa'ikatahu yushalluuna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladziina aamanu shallu 'alaihi
sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Falastin wa fi Rohingya wa fi kulli makan. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shattit shamlahum wa farrik jam'ahum waj'al kaidahum fi nuhurihim. Allahumma zalzilhum zilzalan shadida. Allahumma dafa' 'anna al-ghala' wal waba' wal fahsha' wal riba wal zina wal munkar والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة